Di Instagram gue seperti biasa banyak orang ngasih pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, om berapa sih batasnya sukses seseorang itu harus diraih? Kalau menurut bapak gue dulu, umur 30 itu maksimal mentok lu harus sukses. Umur 40 lu udah harus bisa nikmatin hidup lu, oke? Dan itu yang gue terapin di hidup gue. Jadi gue meyakinkan diri gue kalau umur 30 gue sudah harus sukses. Umur 40 gue udah bisa seneng-seneng. That's what I put in my mind dan gue kerjakan. But, I know kalau bokap gue tuh ternyata salah. Kenapa salah? Ada orang yang lulus sekolah di usia 22 dan dia baru sukses di usia 55 tahun karena tiba-tiba dia buka restoran dan restorannya meledak, atau tiba-tiba dia buka online shop dan online shopnya laku di usia 55 tahun, atau tiba-tiba dia jadi direktur di usianya 55 tahun padahal lulus sekolah atau lulus kuliahnya usianya 22 tahun. Ada orang yang jadi direktur setelah keluar dari kuliah tiba-tiba, mungkin karena bapaknya kaya, gua gak tahu. No, atau mungkin karena dia hebat banget, jadi kuliah kerja sedikit, sebentar, lalu tiba-tiba dia dapat promosi, tapi meninggalnya usia 50. Ada orang kayak gitu. Ada orang juga yang jadi direkturnya umur 50, matinya umur 90. Ada. Beda-beda banget. Obama itu pensiun di usia 55 tahun. Tapi Donald Trump baru mulai jadi presiden usianya 70 tahun. Sih, beda banget kan? Yang satu pensiun umur 55, yang satu baru jadi presiden usianya 70 tahun. That's two different things. So different. Ada orang yang sampai tua masih single enggak kawin-kawin, ada orang yang udah cerai. Shit. Tapi punya pacar sih dan not bad. Intinya adalah setiap orang di dunia ini punya time zone-nya masing-masing. Ada orang yang jauh lebih cepat dibandingin lu, tapi ada orang juga yang jauh lebih lambat dibandingin lu. Dan semua itu kuncinya adalah kemauan diri lu sendiri and also luck. Tapi luck itu apa? Luck itu ya ketika lu punya kemampuan dulu, ketemu timing yang tepat. Jadi tetap kemampuan lu dan lu gak usah mikirin atau bandingin kehidupan lu dengan kehidupan orang lain yang mungkin jauh lebih sukses atau mungkin di bawah lu. Be yourself, do not think about other people. Remember, everyone running on their own race, their own time. Do not envy them, do not laugh at them, because they are in their time zones, you are in your time zones. So relax, you're not too late, you're not too early. Goodbye, smart people.